Isso aqui não tá no maraio, tá? Arai. Dua banggung dulu. Banggung yang mana lagu? Lagu naon diet. Anggar gue cainya gede, mesin pun kenalan. Kita langsung mentas we ke lumur itu lah. Bancat. Salah menang bancat. Wah. Landing oi. Oh, yang sawah gua. Ah, itu kan ya. Ini mana? Ah, iya, si gua. Mana bang? Kade eul aya hewan nokturnal. Oh. Buek. Welang. Oh, tanaman tuh. Biasanya tuh ada makam loh. Jadi di kampung saya itu banyak pemakaman teman-teman. Nah, di bawah itu sih hutan gede. Parah aja. Hutan ayam manis, mau nggak? Tutupan. Oh, badak gak gencain lagi. Oh, sini badak tuh yang non yo tuh. Oh, belakang buku gue. Sudah di daerah mana sih nung lomba makamnya? Ada pemayanan. Oh, itu Cianjur itu mau tunggu itu pemayanan. Teman-teman, kita belum dapat. Ini coba jalur sungai besar ya. Mudah-mudahan kita dapat. Oh, hujan nih. Obor, hujan ngerincik, teman-teman. Jong, woi, jong. Jadi di lembur kita itu, teman-teman. Kalau ngobor itu di nasi. Loba kuburannya di dia mah, mau makam. Kalau rumah saya tuh di belah sana tadi tuh. Jadi kita kan lewatnya jalan muter. Lumayan jauh lah. Lumayan jauh. Tidak benang, dapat kan? Si acan gue. Ini itu juga nama cai goreng. Tuh, berarti makan dulu tuh. Di sini TPU. Di sini juga tuh. Kelihatan, di sini juga TPU tah. Ah, iya gigiran. Kuburan. Dimas dong. Eh, mod. Dia tukang bajak ya, mod. Wes lihat ah, teman-teman dikatakan hujan, kita enggak dapat, jadi kita mending ngabaso ya. Udah ngabaso gue, emang gue. Temenang-menang ngurek di gue gue. Jam berapa ya? Tukang baso. 12. Nyan di rumah enggak? Siap. Eh, geblek. Dia mana arek Madit? Ayo mana tuh? Tolong nih kita jam-jam dulu, Dit. Murah cuma di rumah doang. Wah, orang ngomong kan? Hmm? Oke, Jang. Mau bikin tiga? Sok, kilo, weh. Gimana, A? Tuh, gue. Kemas, nah, gue. Oh, teman-teman. Kabur aja, kan? Mantap, mantap. Pesan kenapa lah? Enggak, orang herping lah kembali ke dalam. Yang ini satu lagi minyak campur aja kan? Campur. Mang tuh sih, mang dagang di dia mang. Ya, itulah. Udah biasa juga sih, kan? Oh, gue memang ngeri mang dagang lama. Ya, Kang, udah biasa.
Awas, Mom. Ini ngabur-ngabur. Tetelan sapi lain mang itu ngarana mang? Ya, pakai tetelan sapi ini teh. Nah, gue, jadi maksudnya ini pakai tetelan sapi gue. Teman, kita kasih kecap. Mau inte kecap deh. Itu lagi kita gitu. Ini kumaha? Oh, gigan. Masla. Mantap. Kita kasih sambal, mayo. Ini segernya. Segar. Ya, gas lah. Sedikit. Mantap, nah, mantap. Mang, ini mang lah. Oke, yang. Ngobrol ke Bebonangan, akhirnya kita makan bakso gue. Tapi mang, taras jen mang, dagang banyak jen mang. Ya karena udah biasa ya, yang. Kan pernah mangin aneh-aneh gitu mang, pernah ke? Pernah sih, sempat dulu saya jualan di sini. Pernah sih sini ada yang beli sama yang kayak gini nih. Tapi nak kumaha mang? Ya beli biasa gini, biasa mang beli dua ada sama temennya, beli dua sama temennya. Nah, dia sempat makan dia di sini makan. Gak lama kemudian dia udah beres, pas saya mau ngambilin air buat minumnya, tahu-tahu pas balik lagi ke sini sudah gak ada. Nah, sontak di situ saya agak bingung juga dan merasa takut juga gitu. Sekali minang atau mang, sekali atau minang gitu ya mang? Setahu saya sih, kalau minang enggak sih ya. Hari-hari tertentu, kayak malam Jumat, bulan karena hari-hari tertentu dan bulan-bulan tertentu lah saya jualan di sini. Kalau tiap hari sih enggak ada yang ganggu gitu. Aman, aman kayak gitu. Berarti gue tempat ini lumayan horor ya gue ya. Menurut saksi mata si Mang masak minang kami jualan, ternyata di dia banyak kejadian yang aneh-aneh. Oh iya. Pernah saya juga dengar juga sebelum saya jualan ke sini. Nah, suatu saat ada tukang nasgor yang jualan ke sini. Dia sih jualannya di tanggung ya, di tanggung kayak di kan tanggung gitulah. Mungkin pokoknya mah jalan sini kan isinya kuburan semua nih, kuburan sekitar kuburan itu, kuburan situ, kuburan ya. Nah, si Mang teh nggak tahu hari apa ya kesini teh. Pertama kayaknya mah hari Jumat,
ini juga masih kena sawah gitu, sawah gitu, masih kena ada balong gitu. Sekarang udah pakai lampu, sekarang mah udah caang. Nah, dulu mah belum ada lampu kayak gini, belum caang kayak gitu tuh. Nah, wae ku emangnya baheula memang. Ya, sentak terus weh si Mang teh ke sini lantaran mau ngejar target, karena dagangan belum habis. Si Mang lewat sini, terus ada yang beli sama nih kayak nama beli gini. Tapi si Mangnya biasa ngeladangin. Sontak pas ngeladangin gitu, pas si Amangnya mau ngebikinin, pas mau ditanya, "Pek teh, enggak ada yang beli gitu, enggak ada yang pesan." Di mana ya, gak ada gitu. Ya, enggak ada, langsung enggak ada. Pas saya sontak ke sana ke sini, cari sana sini, lihat sana sini enggak ada. Terus ya, si Mas teh takut juga kan. Rojan itu disimpan tanggungannya. Lalu si Mang kabur. Kabur. Takut. Tapi Mang orang mah asli di rumah Mang lindurin. Kita asli gue bukan jurig jago ya. Bisa si Mangna bisa curiga bahwa kita dianggap hantu, tapi orang mah kalau Mang orang tidak aku hantu ayah kamera gitu. Nah, gue maksudnya bukan lumayan enak, tapi enak banget ini gue. Boleh dicoba, Mang sok. Ya udah, menurut gue paham, Mang. Malah dina kan dia mah sok, Mang kali mana weh, Mang. Ya, paling ngider gitu, ngeriling gitu, ngider. Cari-cari orang lah yang lagi... Kumpul. Ya, itu Mang, cai Mang, cai. Situ, A. Ini buka dulu tuh. Kolong. Itu tuh, kupak. Kupak. Ya, kupakan. Malam ini dikarenakan hujan ngobrol menang-menang, kebetulan ada si Mang Baso, jadi kita mukbang Baso jam berapa ya teh? Setengah satu. Setengah satu pagi gue tukang baso dekat kuburan di lain di tadinya. Ya cukup aneh juga ya gue ya, cukup unik, bukan aneh, unik gitu ya, lain sian jadi unik gitu. Jadi temang cerita nanti dek balikin? Enggak, masih kena mangkal. Oh mangkal dulu kena mang? Ya. 24 jam? Ya. Nungguin aja jurik. Ya orang lah.